Nah, untuk mengetahui kebocoran, Anda tutup kembali. Ya. Ditutup kembali sehingga yang ada, karena sampai dari silindernya sudah terhenti, yang ada tinggal tekanan sisa dari konektor ini sampai ke LDV-nya. Kemudian Anda amati selama 1 menit ada penurunan atau tidak. Kalau tidak ada penurunan berarti tidak bocor. Penurunan yang diizinkan selama pengamatan 1 menit itu 1 strip 12 ATM di stabilo ya. Nanti keluar di soal. Berapa penurunan yang diizinkan selama pengamatan 1 menit itu 1 strip atau 12 ATM. Setelah Anda amati tidak turun atau tidak bocor, artinya pemeriksaan tekanan tingginya sudah oke. Selanjutnya, Anda lakukan pemeriksaan tekanan rendah. Pemeriksaan tekanan rendah itu untuk mengetahui sulingnya berbunyi, warning whistle bekerja. Suling ini berbunyi pada tekanan berapa? Itu safety marginnya, batas aman. Nanti kalau di soal operator, istilahnya batas aman atau safety margin. Jadi tujuan pemeriksaan tekanan rendah itu untuk mengetahui warning whistle bekerja, sulingnya berbunyi. Nah, suling berbunyi itu sambil diamati di sini di pressure gauge-nya pada tekanan berapa suling berbunyi. Nah, untuk melakukan pemeriksaan tekanan rendah itu ada dua cara. Ada yang ada model bypassnya. Anda bisa rilis dari bypassnya. Kalau tidak bisa dengan cara itu, karena ini bypassnya langsung jos buang, akan tidak berbunyi, maka Anda memakainya, ditempelkan ke muka seperti memakai normal. Ini kan tinggal tekanan sisa ya. Anda tempelkan ke mukanya. Ada juga yang dilepaskan kemudian ditutup, ini agak susah. Tapi Anda lebih mudah cara pengujiannya itu kita pakai seperti memakai normal, tapi nggak usah ditalikan, ditempelkan begini saja, bisa mulai ya. Sambil Anda perhatikan pressure gauge-nya, nanti akan turun-turun sampai di merah itu sulingnya berbunyi. Ya. Oke ya, bunyi tadi. Bunyi. Nah, tapi bunyinya kurang keras. Kurang perawatannya. Nah, bunyinya suling itu mestinya antara 50 ini kurang lebih 50 bar plus minus 5, jadi antara 45, 50 sampai 5. Ada yang 60 karena ada perawatannya. Ya memang ini kelihatan dari tabungnya aja kalau perawatannya kurang gitu. Jadi nah, kalau Anda rilis dari sini tadi tidak bisa, nggak bunyi sulingnya, jos gitu aja nggak bisa bunyi. Kalau yang model tadi bisa